Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini dan ya, kembali lagi dengan konten Genshin Impact lagi. Oke, jadi di video kali ini cuma lanjutan dari bahas yang video sebelumnya ya, yang leak. Jadi itu part pertama, yang ini part keduanya, cuma aku bagi dua aja biar nggak kepanjangan. Oke, dari tanah banyak bacot, langsung aja kita menuju ke videonya. Check it, bro. Di sini ini ada new boss ya, di Inazuma nanti. Ini buat Ayaka ya, Ascension Materials. Kubus-kubus gitulah ini kayaknya ya. Kubus robot gitulah. Ini buat kalian yang mau Ayaka nih. Kalian harus farming di sini nih ntar. Oke, lalu apa nih? Oh, ini weapon ya. Oke, weapon bintang 4-nya ya, satu set. Satu lagi desainnya boleh-boleh juga nih. Desainnya boleh-boleh. Udah ada Diana belum ya? Udah ada Diana Impact belum sih? Oh, udah ada. Oh, yang di paling bawah. Oke, kita coba lihat ya. Yang pertama kita ke Kitain. Increase elemental skill damage by 6%. Oke. Oh, ini by the way namanya elemental mastery ya. Elemental mastery. Elemental skill has its opponent setelah elemental skill mengenai musuh kehilangan 3 energi tapi mengembalikan 3 energi setiap 2 detik untuk 6 detik selanjutnya. Oke. This effect effect ini akan occur once every akan apa ini? Occur tuh apaan sih, lupa. This effect pokoknya ini terpicunya setiap 10 detik lah. Can be triggered even when the character is not on the field. Oke, jadi kamu bisa di trigger bahkan kalau karakter yang makainya nggak di field ya. Oke, lalu untuk materialnya ini nggak tahu ini dari boss yang mana ya, by the way. Mask of the Horn. Dari mana? Dekat serangan, keterangannya nggak? Ya panas yang material cius. Banyak banget males gua. Gak tau ini dapetnya dari mana, tapi pokoknya inilah sama ini. Ini ya kemungkinan bos yang di Inazuma yang baru ya. Bugarde the famous one of Yasitori, Iceland. Ah, gak tau apakah ada leaknya. Yang ini kah? Batu? Gak tau juga sih. Cuma ya itu namanya. Famous one on Yasitori Island. Nanti di tempatnya kayaknya di Yasitori Island itulah. Oke, yang lainnya, nah ini Anemona Kage, pakai apa tuh namanya? Mana sih nama nih? Ah, udah mati. After casting an elemental skill, oke, telah ngeluarin elemental skill, dapat satu succession seed. Nah, yang namanya succession seed, efeknya akan ke trigger setiap 5 detik. Succession Seed last for 30 second. Oke, durasinya 30 detik. Up to 3 Succession Seeds. Oke, bisa di-stack kah ini? Di-stack 3 kali. My axis bisa ada continuous lah ya ini. Continuous simultaneously after using an elemental burst. Saya pakai elemental burst, all Succession Seeds are consumed. Oke. Semua Succession Seeds-nya konsum ya, jadi ini nanti mungkin bisa di gak tau nih di stack berapa, tapi ini bisa up to 3, jadi kemungkinan bisa di stack sampai 3 kali. Terus nanti kalau setelah pakai elemental burst, succession seeds-nya semuanya nanti bakal kepake gitulah, dan setelah 2 detik karakternya akan meregenerasi energi. Oke, jadi memang weapon-weaponnya itu weapon-weapon buat regenerate energi ya, karena emang kalau di abis itu kalau buff domain debuff domainnya itu elektro, emang mainnya pasti energi kita kurang, dan sekarang ini weaponnya buat nambah kayak gitu doang sih. Dan ini materialnya nggak tahu nih dari mana lagi pula nih farmingnya. Namanya ini Outer Sea Coral, kayaknya bukan dari bos kah ini, kayaknya ngumpulin deh ini. Kalau yang ini ngumpulin sini tanaman baru kayaknya. Oke, untuk weaponnya nggak mau gue bahas semua sih, kalian bisa cari aja di Honey Impact, udah ada ternyata. Kalian cari di paling bawah dah tuh. Oke, lalu ini kayaknya ada artifak baru ya.
ada artifact baru nih namanya Hata Jirushi of Isolation. Unofficially ya, jadi namanya belum fix lah ini. Terus ini kalau dilihat statnya nambahin 20% energy recharge, terus kalau 4 set menambah elemental burst damage dan extent of the increase being equal to 30%. Oh, jadi penambahan damage-nya kayaknya equal setara dengan 30% energy recharge. Jadi ini semakin tinggi energy recharge-nya, damage elemental burst-nya bakal makin sakit ya. Mental burst damage can be increased by up to 75%. Wuhu. Oke, ini benar-benar buat ini sebuah support. Boleh enggak sih ini kayak gue mikir pakai kayak ke Fenty gitu. Mental burst-nya terus pakai energy recharge gitu kan makin tinggi, makin mantap gitu lah. Cuma setelah efek swirl yang di up kayak gini enggak tahu juga sih ini bakal work atau enggak nanti. Tapi bisa aja nanti kedepannya ini bisa kepake sih buat Fenty kayaknya sih. Atau mungkin ada karakter-karakter lain nanti kita belum tahu juga kan nanti kayak si banyak sih sebenarnya karakter leak yang udah keluar cuma nggak mau gua bahas itu kayak nanti ada si siapa Arkon Elektronya terus nanti masih ada asistennya itulah si Sarah sama Iae kan Iae yang karakternya katanya mirip Iae Sakura di Honkai gitu ya. Nanti kita lihat aja apakah memang mereka mainnya pakai energy recharge atau pakai skill lagi ya inilah pokoknya energy recharge atau EM belum tahu juga soalnya kan. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada artifact lagi namanya Chimenawa of Memories. Oke, di sini statsnya 2 pieces dapat attack 18%, lalu 4 setnya kalau karakter punya 15 lebih energi melepaskan elemental skill akan menghabiskan 15 energi. Oke, jadi energinya bakal kepake sebanyak 15 ya, 15 itu seberapa kira-kira, dan menambahkan normal charge dan plung attack sebanyak 50% selama 10 detik. Oke, jadi di sini attack normal charge sama plung kita bakal naik 50% selama 10 detik, tapi energi yang kita pakai kayaknya bakal lebih boros ya ini. Walaupun plung attack-nya naik 50%, ini sebenarnya naiknya lumayan 50% loh. Cuma kayaknya kalau energinya boros percuma juga nih. Ini buat mikir gua tadi ada plung attack-nya buat Xiao gitu kan. Cuma kayaknya nggak terlalu worth it banget kalau buat Xiao ya. Xiao juga masih butuh energi buat lompat. Saya cuma bisa lompat berapa kali dong. Terus ini, oh ini Secret Sakura's Favor. Oh oke, okay. Ini jadi kayak pohon di Dragon Span ya, Frost Bearing. Jadi ini kayaknya buat ngumpulin. Ini kita ngumpulin ya kayak dia apa sih itu namanya kayak Animoculus, terus Geoculus gitulah nanti di sini. Ini namanya, oh ini ada nih di pojokan namanya Electro Sigils. Oh ini di pojokannya ada tulisannya ini each level requires 25 electro sigils. Jadi di sini emang kita harus ngumpulin kayak Animoculus, Geoculus gitu-gitulah ya. Sama kayak yang di Frost Bearing juga semacam itulah ini nanti. Terus ini rewards per levelnya. Oke, ini reward-rewardnya 1 sampai 10. Oke, ini 10, 20, 30. Oh. Wow, 50. Gila, sampai level 50 dong. Mantap kali ini, Ju. 50. Dan per satu levelnya 25 nih, katakanlah. Oke, kita hitung-hitungan lah ya. Ini berarti kalau satu levelnya ada butuh 25 elektro sigil, berarti satu katakanlah ini 10 ya. Ini 10 kan berarti 25 kali 10, 150. 250 kali 5 berapaan tuh? 250 dikali 5. Wow. 1250 elektro sigil. Wah, gila sih. Dan ini kalau nyarinya harus mencar-mencar. Wadaw. Nggak kebayang sih. Seluas apa ini Inazuma aja? 1250. Gila. Ini emang kayaknya si MiHoYo sengaja nggak sih? Langsung level gede kayak gini tuh biar player punya alasan buat main gitu kan. Buat kita player-player yang emang udah katakanlah level 55 kayak gue lah ya, udah emang kerjanya cuma ngabisin resin, main spiral abyss daily,
Ini kerjaan banget sih, sumpah. Itu pasti bakal ada yang bakal ngebut banget ini pasti. Tahu-tahu berapa hari gitu kan udah full semuanya. Kampret sih emang orang. Pasti ada yang kayak gitu, yakin gue. Oh, ini New Pyro Boss. Pyro Hypostasis ya. Wih, bisa ngelinding gitu, cuy. Oke, ini Pyro Hypostasis. Oke, jadi ada bakal ada Pyro Hypostasis ya. Emang kayaknya bakal semua elemen bakal ada elemennya sih. Bakal ada Pyro Hypostasisnya. Ini Pyro Regresif aja mungkin besok bakal ada yang lain selain yang Cryo sama yang anu ya. Pyro. Cuma belum keluar aja ini. Berarti yang keluarga Hypostasis kurang yang Hydro doang kan? Anemo udah, Electro udah, Geo udah, Cryo udah, Anemo udah. Yang belum cuma Hydro sama Dendro doang sih. Karena Dendro sendiri karakternya belum ada yang keluar ini. Itu keluarnya kapan pula kan? Nggak keluar-keluar tuh karakter-karakter Dendro ya. Oke, lalu selanjutnya apa ini? Okay, according to current information, Ike Banner will come first in 1.7 or 2.0. Okay, jadi Ayaka bakal keluar dulu ya nanti. Habis itu baru Yuimiya ya. Ini Yuimiya tanggal berapa ini? 08/10/2021. Oh, 8 Oktober kah? Oh, enggak. Oh, ini. Oh, si Ayaka. Oh, ini tanggalnya yang di tengah, cok. Ini jadi 21/07/2021, berarti 21 Juli ya. Juli, terus ini 10 Agustus. Oke, berarti yang mau nabung-nabung nih, yang mau ngincer-ngincer Ayaka terus Yuimiya, siapin dari sekarang ya. Dan ini kayaknya Sayu include-nya di banner-nya Yuimiya ya. Oh ya, gue denger-denger rumor juga sih nih. Baru rumor ya, tapi ini katanya si Ayaka ini bakal masuk ke standar banner ya katanya. Dan kalau emang beneran gitu, mungkin kalau gue pribadi ya, mungkin gue bisa skip sih untuk Ayaka. Jadi gue bisa lebih spend ke Yuimiya atau ke karakter yang selanjutnya lah. Karena kalau kalian bisa gacha di standar banner ya, kalian katakanlah bannernya udah hilang sekalipun, kalian masih bisa punya chance dapet Ayaka di banner standar, walaupun memang chance-nya itu 1 banding berapa nanti karakternya ya. Dan gue juga nggak tahu apakah nanti standar banner itu nanti karakternya bakal ganti lagi. Karena di buat yang belum tahu ya, sebelum bannernya yang sekarang itu kan kayak King, Kiki, sama Mona ya yang sekarang ya, sama weapon-weaponnya itulah, gue lupa. Sebelum itu kan Diluc sama Jian sebelumnya itu. Nah, untuk besok kedepannya nanti apakah bakal ganti lagi atau memang bakal diinkludkan ke yang sekarang, belum tahu ya. Cuma yang jelas kalau memang masuk ke standar banner, katakanlah nanti di bannernya itu kalian nggak dapet ya, at least kalian masih punya chance dapet di standar banner ya, walaupun memang chance-nya makin kecil karena bukan di red up ya. Di red up sih, cuma red up-nya bareng dengan karakter-karakter dan weapon-weapon yang lain. Jadi 1 banding 10 mungkin, tergantung nanti karakter sama weapon-nya pada berapa banyak. Ya, semoga aja kalian cukup hoki kalau katakanlah memang nggak pengen gacha di banner-nya Ayaka, tapi kan pengen ke standar banner-nya. Oke, jadi kira-kira kayak gitu ya videonya. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton. Tinggalin like, komen, dan subscribe kalian. Komen apapun, bebas, mau itu kritik, saran, apapun itu, pasti gua terima. Oke, see you on the next video. Adios.